Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya armada terbaru dari Mas Angga Saputro dan juga Pak Farid. Di sini armadanya adalah armada bus Lufthansa ini berbodi jetbus 2HD Trafego. Dan untuk pembaruan dari bus ini atau mode ini itu adalah pembaruan di bagian interior ya. Jadi ada yang baru untuk interiornya. Untuk interiornya seperti ini teman-teman. Wih, keren ya. Dan untuk sasisnya sendiri ini menggunakan sasis Mercedes-Benz ya 1626. Terus di sini sudah full variasi ya. Wih, keren ya untuk full variasinya ini. Oke, bagi teman-teman yang berminat bisa langsung cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa varian ya, yakni varian yang Alcoa, Dep Adiputro dan juga varian Tameng. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan varian yang Alcoa di sini teman-teman. Jadi keren banget ya. Banyak variannya pokoknya di sini. Dan sudah menggunakan mesin 3D ya, jadinya seperti modsel gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung review aja. Lampu dekatnya seperti ini, interiornya juga menyala. Lampu jauhnya seperti ini. Lampu hazard, sen kanan dan juga sen kiri seperti ini teman-teman. Bukaan pintunya di sini standar ya seperti biasanya. Untuk wipernya pastinya sudah bergerak normal ya. Di sini nggak ada strobonya ini. Terus bagian belakang untuk lampu rem, lampu hazard, tuh lampu hazardnya sudah ini ya dibarengi dengan lampu mundurnya. Untuk lampu mundurnya ini tidak menyala ya. Waduh. Ini nggak menyala ya. Tapi kebanyakan itu lampu sennya itu sudah ikut dengan lampu ini ya, lampu bagian mundur ini ya, teman-teman. Ini kalau dibuat sen cepat atau tek 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 gitu keren banget ini. Terus lampu malamnya seperti apa? Nah, untuk lampu malamnya seperti ini. Keren ya. Kita cek langsung ya untuk animasinya supaya nggak terlalu lama. Untuk animasi pertama suspensi, kedua di sini bukaan ya. Wih. Di sini ada Indomie-nya juga. Karena ini sasisnya Mercedes-Benz 1626 jadi sudah space frame ya. Terus untuk animasi ketiga fix shadow. Tuh, jadi seperti itu. Kita coba untuk suspensinya. Wih, mantap ya. Enak banget loh ini. Ini rasa modsel ini, enggak ada bedanya dengan modsel. Waduh, tadi nge-lag teman-teman. Ini kayaknya full karbon ya kayaknya. Tapi karbonnya ini berwarna agak ke navy gitu ya. Ke biru-biruan dikit gitu. Oke, bagi teman-teman yang berminat dengan mode ini bisa langsung cek link yang ada di deskripsi. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio dan channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.